kebetulan kita pas punya rumah angker gitu. Terus tempat tinggal yang baru, pindah rumah ke Bogor, rumah Bogor juga angker juga. Jadi kayak ini setan yang ngikutin gue apa gue yang ngikutin setan gitu ya, enggak tahu lah. Gue pernah pulang hari Minggu, ingat banget gue pulang terus Corben nanya, "Lu dari mana?" dia bilang gitu. "Hah? Dari pergi ke mall terus habis itu ke Tanah Abang." "Oh, parkir di mana?" dia bilang gitu. "Enggak, parkir di mall lah kayak biasa." "Oh. Kenapa emang?" "Enggak, itu tuh tadi pada saat jadi," kata Karuben, "itu tadi lo masuk, terus ada orang duluan masuk ke kamar." "Hah? Enggak, gue pikir temen lo kok gak sopan, kan gue yang punya rumah," gitu. Dari rumah Karuben kemalingan. Terus tiba-tiba, Karuben turun dari kamar, gue tinggal di rumah Karuben, dia turun ke bawah. "Jordi ada maling," gitu. "Ada maling, oh ada maling," kita panggil nih. Udah ada polisi, polisi datang satu mobil, rame banget. Terus polisi bilang, "Mas, lihat maling di mana?" "Itu tuh di gerbang atas, gerbang kolam renang situ tuh. Ada gerbang gitu." "Oh, mungkin di belakang. Bawa anjing segala loh." "Bawa anjing, udah nyari segala macam." "Oh, enggak ada, Mas, enggak ada." Terus gue bilang lagi, "Oh, Koben lihat setan. Lihat dia kan kawatnya tinggi-tinggi gini ya." "Iya," kata Koben, "dia lagi lari di situ." Terus gue lihat lagi. "Orang apa setan?" "Maksudnya, oh iya, jauh gimana? Ada orang lagi di kawat ya." "Wih, berarti angker." Dari situ, gue mau ngaruhin, "Udah lu diem-diem, lu malu sama satpam, kita udah heboh maling."